Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Petani Karet Jalur. Oke, terima kasih sudah nonton di channel ini dan sudah mampir di channel Petani Karet ya. Semoga diberikan kesehatan yang kesehatan yang paling utama ya lu. Oke. Ya, jangan lupa ya. Orang ngerti kok tanya sampean sing ngendi? Subscribe dan komen serta share. Monggo di share. Santai sampean mau. Hari ini kita timbangan. Nah, timbangan. Nah, ini timbangan kan paling. Halo. Hari ini ya mingguan, ada yang setengah bulan ya. Nah, kalau nanti harganya ya bisa kita tahu ya, ini lumayan. Walaupun di sini musim hujan, enggak musim hujan, masih kering ya. Kayak paling kayak nih. Air udah enggak ada langka di kebun itu, udah enggak ada air. Jadi musim kemarau saya kira. Oke, nah lumayan banyak ini. Wah, ampun nih. Lumayan. Timbangan yang nambah. Aero, konurun. Apa namanya? Iya iki. Oke, untuk harganya ya. Oh, no, kota syuting. Timur Sumatera Selatan. Ora popo ngate-ngate kuwi. Nah, adil. Nah, masuk. Mingguan itu berkisar berapa ya? Saya lupa ya, mingguan. Nanti lihat video kamu. Kisaran 13.000 kok enggak salah. Ora popo ngate ngono. Berapa ya kemarin? Pokoknya antara itu ya. Bro. 13 ya. Pokoknya mentok 13 ya. Seperti itu lur. Nah, itu mingguan. Sedangkan di atas setelah bulan ini sudah mencapai harga yang cukup tinggi ya, lumayan ya harganya itu. Harganya sekarang kisaran ya 15.000 lur. Nah, untuk wilayah Oku Timur Sumatera Selatan ya harganya sudah naik ya. Gelem nah, videone ngono lho. Bulan ya. Ya pengen ngono, tak videone ya gelem. Setengah bulan sekarang kurang tahu bulan ini harganya berapa lepu. Jadi orang ini wah selama pelantikan Bapak Presiden naik harganya ya, Bapak Presiden Prabowo itu naik, alhamdulillah naik lah ya, semakin naik ya, doakan saja lur semoga tambah naik, tambah naik ya. Kalau naik kan enak lur, kan seperti itu. Spikul enak oh gitu. Enggak ada yang paling mosor enak. Itu yang susah ya. Kita harga naik, palemnya ini aduh susah banget itu lur. Alhamdulillah timbangan ya dapat kotakan seperti ya, macam-macam kotakannya ada yang 8, perlu. Ada yang 2, 2, ini wae wis. Ada yang 26. Iya. Ada yang berapa itu yang kecil juga ada. Ya, disyukuri saja. Yang penting berkah besar kecilnya kan, yang penting syukur ya, disyukur bersyukur ya, bersyukur gampang soal sebenarnya videonya di sini. Jadi untuk sedulur petani karet dimanapun berada, silakan sharing kita share tentang harga isian mau klaim iso itu kayak iso yang klaim di daerah wasik-wasik diklaim wae lo berapa itu ya. Karena ada linknya kan? Harganya silakan ditinggalkan di kolom komentar ya. Iya. Pada tercatat video ini ya. Pas ada yang nganu. Nah, dan share aja ya video ini buat teman-teman ya, biar tahu harga karet ya. Iku iwa langsung. Atau kau langsung klaim timur ya. Oh, boleh ini pencarian. Ini langsung wa klik klaim. Bulan untuk mingguannya 13.000. Alhamdulillah ya. Seperti itu lur. Jadi tetap semangat ya, walaupun ini getah masih sedikit, tetap semangat untuk diheres ya, karena harga mulai naik ya. Alhamdulillah, semoga saja bisa mencapai harga 23.000. Masuk. Mantap. Berapa puluh itu loh ya? Oke. Jadi ya. Oh, itu sedulur petani karet ya, jangan lupa diberi pupuk ya, biar getahnya banyak tentunya. Pohon karetnya, kebun karet dipupuk, jangan disadap terus ya, dipupuk kan kasihan. Seperti itu lur. Kalau mau hasil ya dipupuk, kalau nggak mau hasil ya dipoles saja. Bising getah tebang,
ganti lagi, ya nunggu lama lagi ya, karena prosesnya lama ya kalau pemulihan pada kulit pohon karet itu lama banget, itu sampai 3 tahunan lebih ya, itu 3 tahun baru proses pemulihan itu baru terasa, baru kelihatan gitu ya. Jadi kelihatan getah karetnya. Oke, nah ini getah karetnya seperti ini loh. Bagi yang belum tahu ya sedulur, ya bukan petani karet yang enggak tahu getahnya gimana. Ini yang buat apa bahan baku untuk membuat buah dan lain sebagainya. Ini getah karetnya nih. Oke, bisa dilihat kan? Lihat ya. Oh, banyak. Nah, baunya ampun deh pokoknya. Wow banget, dur. Dikasih sopling ke siapa tetap aja bau. Gak mau hilang pokoknya. Seperti itu lor. Nah, apalagi ya, mau kita omongin apalagi lor ya. Bingung ya kalau sambil ini ngobrol, mau ngobrol apa ya. Kalau udah habis yang mau diomongin, soalnya sudah harga dari mingguan sampai 2 mingguan, kalau belum bulanan belum tahu lor, belum ada infonya lor. Jadi infonya mingguan sama setengah bulan lor, seperti itu aja. Nah tuh, wih banyunya banyak, wih bau banyunya tuh. Pokoknya kalau nempel di ban itu seng-seng baunya. Ya kalau nggak apa-apa sih bau, yang penting duitnya harum gitu aja. Seperti itu lor. Ya enggak, iyalah. Tuh. Mantap. Mantap, bro. Getahnya nih. Wih. Bisa getah kuning kayak gitu, wes jos pokoknya, lur. Nah. Oke, mungkin itu saja lur yang bisa saya share kali ini ya, tentang harga karet ya, sudah mulai ada peningkatan ya, semoga saja atau mudah-mudahan petani karet bisa sejahtera. Kalau sudah sejahtera jangan sombong ya lur ya, intinya seperti itu. Kalau sombong ya tak apun namanya nanti ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan ya lur ya. Oke, sukses selalu untuk sedulur petani karet di manapun berada. Siapa itu? Salam pisau bengkok. Oke, joss.